Sungai Petani minta Perdana Menteri menyatakan apakah isu utama yang dibangkitkan di sidang APEC Peru dan G20 Brazil serta manfaat kepada Malaysia. Begitu juga dengan keputusan sidang kemuncak Arab Islam di Riyadh. Terima kasih. Silakan, Madam Menteri. Terima kasih, Muhammad Sungai Petani. Tuan-tuan, betul saya pilih untuk hadir hari ini sebagai menghormati Dewan Yang Mulia, walaupun terpaksa bergegas ke Putrajaya untuk menyambut ketibaan tetamu negara dari Vietnam sebentar lagi. Hubungan antara bangsa yang meningkat ini sebenarnya membantu. Umpamanya berita yang terkini dalam pertandingan United Nations Commission of Inter-Trade Law untuk 2025-2031, Malaysia mendapat undi tertinggi 179 daripada 183. Ini rekod yang belum pernah capai negara sejak merdeka. Dalam International Anti-Corruption Academy yang dianggoti oleh 85 negara, mengiktiraf peranan yang dilakukan oleh SPRM, maka Malaysia telah diberikan dukungan untuk menjadi ketua International Anti-Corruption Academy dan Menteri Azalina yang mempengerusikan badan antarabangsa itu. Seperti yang betul sedia maklum, memang kita mula dengan lawatan rasmi ke Mesir atas undangan Presiden Abdul Fattah Sisi, memberikan penghargaan terima kasih kerana bantuan dia dalam soal bantuan kemanusiaan walaupun kemudian disekat oleh rejim Israel. Dan bantuan dia untuk membolehkan dua pesawat kita mengambil anak-anak Palestin Gaza yang cedera ini bawa kemari. Saya sempat bincang dengan dia tentang masa depan dan kedudukan terkini. Kemudian ke Riyadh. Ke Riyadh ini satu perkembangan yang agak menarik ialah ini adalah kali pertama negara-negara Arab dan negara Islam itu membuat ketetapan yang agak tegas. Mereka menerima ada genosid. Sebelum itu, banyak negara yang enggan menyatakan dalam keputusan resolusi tentang genosid. Yang kedua, untuk menghentikan hubungan dan diplomatik dan embargo, mendukung supaya ada embargo perdagangan dan juga dari sudut bantuan ketenteraan oleh negara barat. Yang lain itu seperti mana kita sedia maklum ialah mendesak keras pengiktirafan Palestin sebagai negara. Yang dan sebagainya. Peranan pendirian kita tentulah keras. Saya di situ mengusulkan sedikit lebih minta negara pertimbangkan untuk menyingkir Israel sebagai anggota PBB. Ini ada kaitan kerana maknanya pengiktirafan negara Israel itu ada. Kita nak singkir siapa? Kita singkir negara yang memang diiktiraf dan walaupun dari segi itu de facto. Di jure kita tidak iktiraf kedudukan negara itu. Sebab itu tidak ada hubungan sama sekali. Dan saya harap kali ini dimengerti ia tidak jadi masalah yang berbangkit di kalangan kita atas derita rakyat Gaza dan Palestin. Sepatutnya kita ada muafakat dan mencari jalan bersama satu kata seperti mana yang diusulkan dalam sidang parlimen. Peru ini sedang APEC berkala dan kita ambil kesempatan untuk mendukung beberapa projek yang sedia dikendalikan oleh Petronas, Yinson Holdings dan Sapura Energy. Sebenarnya itu pendirian kita tidak ketinggalan kerana walaupun mereka menyebut tentang empower, include, grow, kita kata ada yang di empower tapi ada juga tersisih. Dan di situlah kita bawa isu Gaza dan di hadapan Presiden Biden
Xi Jinping dan lain-lain. Kemudian di sidang G20 yang ditaja oleh Brazil, Brazil ini menekankan tentang Global Alliance Against Hunger and Poverty. Dan seperti kita tahu, Presiden Lula itu di antara tokoh yang di kalangan negara berkembang yang berani, yang punya pendirian tegas, banyak persamaan dengan Malaysia dan Afrika Selatan. Dan kami bertiga juga berunding secara berasingan untuk merangka strategi, satu pihak Latin Amerika, satu pihak Afrika, satu pihak Asia, untuk memberikan pendekatan baru. Kita bantah kedudukan PBB sekarang dan kita menuntut apa disebut tata kelola tatanan dunia, iaitu reform United Nations. United Nations mesti direform dan kuasa veto tidak boleh hanya kepada negara-negara yang sedia ada, tetapi dikembangkan kepada wakil Latin Amerika iaitu Brazil dan wakil Afrika iaitu Afrika Selatan. Kemudian tentang saya sebut mengapa boleh kita terima United Nations tapi kita boleh izinkan negara yang melanggar semua ketetapan bahasa bersatu United Nations Security Council dan juga UN. Dan oleh kerana negara kita biarkan, maka sepatutnya negara-negara seperti yang melanggar, terutama Israel, patut disingkir. Ketiga, kita bicarakan tentang United Nations itu badan yang diasaskan untuk mengiktiraf dengan negara merdeka. Maknanya anti-kolonial, anti-penjajahan. Dan bagaimana negara G20, karena di situ Presiden Amerika ada, Presiden negara China ada, Perdana Menteri UK ada, dan banyak lain-lain. Saya kata bagaimana kita boleh bergabung dalam satu badan dunia yang mengiktiraf satu negara yang menjajah. Kita lawan selama ini kolonialism, tapi kita iktiraf menerima Israel yang terus menjajah Gaza. Berikutnya tentang perdagangan bebas. Kerana aliran ke arah protectionism telah bermula, padahal negara-negara inilah pada peringkat awal yang menjajah, membawa apa yang dikatakan prinsip perdagangan bebas. Jadi kita tegur IMF kerana kita mengusulkan supaya ada perubahan international financial architecture dan juga WTO supaya mendukung perdagangan bebas tanpa diskriminasi bagi negara-negara kecil. Itu isu-isu yang kita ketengahkan, yang diberi perhatian. Tapi harus ingat, ya, G20, Malaysia tidak jadi anggota. Tapi diminta khas kena membincang beberapa isu yang mereka menganggap kita ke depan. Pertama, battle against hunger and poverty, dan keduanya anti-corruption drive. Jadi ini dua-dua ini ditiraf baik di Peru dan Brazil yang mereka minta kita berikan dukungan, dan komiti yang akan diwujudkan akan mengemukakan peranan Malaysia walaupun Malaysia itu belum menjadi anggota G20. Yang dari segi perdagangan, memang peniaga-peniaga turut serta. Dan syarikat seperti Petronas memang diberi kesempatan sangat baik, seperti mana Abdul Fattah Sisi beri ruang kepada Petronas, Presiden Lulu beri ruang Abdul Fattah Sisi beri ruang kepada Proton, Abdul Fattah Sisi beri ruang kepada dan Lula, Presiden Lula de Silva beri ruang kepada Petronas dan Yun Son. Pelaburan Yun Son mencecah lebih $4 billion dan pelaburan Petronas di Brazil yang memberikan peluangan dan hasil yang baik untuk negara itu mencecah $6 billion. Terima kasih. Baik, saya jemput Sungai Tani. Terima kasih Yang Berhormat Tambun atas jawapan yang diberikan. Sebelum meneruskan soalan tambahan, Sungai Tani ingin mengucapkan tahniah atas penganugerahan pingat El Sol de Peru
kepada Perdana Menteri Malaysia oleh Kerajaan Peru baru-baru ini. Tuan Yang Dipertua, saya ingin bertanya, apakah pendirian dan langkah kerajaan susulan fokus